Saya juga plan nak beli satu tandil lah, apartment di Madinah. Demi Allah lah, demi Allah. Dengan adik, adik nak beli juga 2J. 3 bilik. Tujuannya nak buat art gallery di situ. Satu. Sekarang art sana tu berkembang sangat tu. Tu kawan-kawan di situ kan. Ah betul, ada 2-3 orang Chinese artist from Malaysia, from China yang hidup di sana. Terutama di Qatar. Tapi bukan di, di bukan di Arab lah. Tapi Arab Saudi pun sekali dah makin berkembang lah. Dengan Prince Muhammad ni dia dah mula berkembang. Dia dah mula nampak. Tu yang bila bincang dengan Datuk Kani dulu, pengarah dia satu kelas lah, dia dapat konvo tahun lepas. PhD dia dia buat 7 tahun baru siap. Tu dia kata kata di Datuk Kani dia kata dia kata I tengok you punya painting dia art Islamic art different lah. Saya dah pergi merata dunia ni. Kata saya nak bawa lukisan you ke dengan negara Islam. Nak tunjukkan new ideas of Islamic art, modern arts. Kata boleh lah. Terus fikir juga memang rancang lah. Kata saya nak jual. Sebab dulu masa pergi tahun 2010 tu adalah bincang dengan beberapa orang yang minat art. Saya nak tapak di sini untuk bukan nak cari duit sangat tapi nak pecahkan pemikiran artis di sana supaya kita hasilkan karya yang tak malu lah. Maksudnya kalau masuk dalam lukisan, kau faham tadi tak apa yang aku sebut tadi tak? Kau boleh ini, kau tak jenis boleh baca juga. Jadi tanya orang yang melukis abstrak ni ialah orang yang orang yang menghasilkan karya macam kita kata komputer. Dia tak faham pun, tapi bila dia, orang diterangkan dia boleh pakai pula. Itu. Taklah macam pemandangan dan sebagainya. Jadi, pemandangan masa sekolah rendah saya dah puas lukis pemandangan. Jadi tu cerita dia. Jadi balik cerita pasal lukisan tu Arab ni, saya rasa banyak yang Islamic art era Khalifah Abbasiyah tu boleh dikembangkan. Dia buat dalam bentuk kita katalah apa ni, gambaran peperangan, kuda-kuda bertindan-tindan-tindan. Itu boleh ditransfer ke dalam bentuk hanya simbol saja kan. Tu dia buat kan. Dia berani lukis gambar Nabi Muhammad. Gua pun tak lukis gambar Nabi Muhammad. Hari kita sini atau buat cikgu rau ke? Kan. Kena kutuk. Malaysia hanya haram-haram-haram kena jail lagi kan kalau kan. Tapi Syria lukis. Kalau apa ni art zaman Abbasiyah dia lukis muka tapi diletakkan macam apa cahaya lah. Ada tu. Tapi yang Syria dia tu lukis betul gambar Nabi Muhammad. Ada seorang kawan dapat lah potret Nabi Muhammad nak minta bagi. Oh dia tak, belum bagi dia kata. Belum masih lagi bimbang. Dengan aku kena tangkap dia kata. Lukis gambar muka Nabi Muhammad. Kata. Saya sendiri beberapa kali mimpi jumpa Nabi Muhammad, dia kenal. Memang jadilah tu. Potret dia yang dilukis jadilah tu muka. Kata saksi yang jujur melihat gelap begitu dia kata katanya itu Nabi Muhammad. Kata tanya dia macam mana muka Nabi Muhammad tu. Okey, cerita cahaya. Okey, rambut panjang mana? Dia kata panjang sini. Dia lukis yang pelukis Syria tu lukis kan. Dia ramai bukan seorang. Dia 5 orang tu dia dia dengan cerita kawan yang duduk di sana. Dia cerita pasal hal macam ni. 5 orang tu dia solat, zikir sebagainya baru lukis. Okey, kali ni dapatkan wajah Nabi Muhammad lukis. Dapatkan wajah Nabi Isa lukis. Dapatkan muka Nabi Musa lukis. Macam tu lah. Jadi balik cerita pasal yang soalan Cikgu Rauf tadi. Tu rambut panjang, cahaya, rambut kening ni lebat. Okey. Hidung mancung. Muka putih. Bukan putih pucat. Kalau Adam tu putih pucat. Dia Nabi Muhammad ni putih. Fluorescent. Putih memancar. Bukan putih merah. Putih memancar. Sebab dia Nabi Muhammad juga gitu. Dia janggut dia dia macam janggut rauh lah. Dia janggut Ali macam janggut aku. Terurus. Sebab kita profesional kan. Macam dia mature. Janggut Nabi Muhammad dia nipis. Dia rapat ke pipi. Macam juga Umar. Umar rapat ke pipi. Ali tak? Ali panjang. Saya jumpa dah. Umar saya dapat peluk di Raudah. 2010. Demi Allah.
Tengah tengah zikir tu, lepas tu aje. Allah TV ya. Pukul 10 pagi. Mata hijau. Ini nanti kata ni Umar ni kata jinjit pegang bau dia cium pipi dia turun sikit. Cium. Lepas tu tengok dia pun bergundur. Dia suruh keluar daripada rodah kan dia nak pagar kan. Pegang video cam sini. Angkat sini, lepak dia masuk dalam dinding. Tak ada dah. Siap. Lepas tu tulis satu muka tu dalam berita harian lepas tu. Pengalaman itu. Dia siarkan lah. Tapi demi Allah itu memang Umar. Ali jumpa di Gua Gelangi. Tahun 96 lalu dalam sejarah menulis UMNO Pahang lah upah 75,000 untuk tulis sejarah apa ni apa UMNO. Jadi dia bagi duit muka sekitar 35,000 tulis tu buat kajian nak pergi ke Gua Gelangi tu nak melawak juga dan nak cari responden. Kata dia ada seseorang lah di kampung tu. Jumpa kat tu. Dia kata, Eli, kau tak kenal aku ke? Perempuan lah. Kata, tak. Kau nak pergi Gua Gelangi, nanti kau jumpa Serena Ali. Dia sebut. Lepas tu kau jumpa Syah Abdullah. Kau nak jumpa Pak Ibrahim, tak ada kat rumah dia. Kau pergi. Kau pergi ke masjid, tak ada. Kau pergi ke kedai kopi, ada. Tu kau pergi ke rumah dia. Okey. Lepas tu, kau ni siapa? Dia sebut lah kan. Tun Kudu. Ini Tuan Kudu pakai seluar apa pendek, rambut kerintil dia orang sendiri kan. Bahasa aku lah, kasar. Kata, dia ketawa je. Kata, okey dia kata, kau tak percaya aku ya. Nanti kau sampai sana, kalau jumpa baru kau percaya ke aku. Kebenaran aku. Kata, okey aku tengok. Okey lah, pergi jumpa Ali. Nak masuk gotong tongkat tu, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di, berhenti kereta. Allah jawab. Saya dah terduduk dah atas jalan raya dah. Malu. Bukan duduk takut, malu. Dia dah beri salam dulu kan. Lepas tu yang Cikgu Wan ni kawan dia, driver. Tolong angkat. Aku tak lain. Kata Cikgu Wan, kata kau tak cakap siang-siang. Ni ke depan ni Gua Gelangi. Aku tak nak sampai. Ali pun raih. Tak apalah. Angkat masuk dalam kereta, jalan ke depan sikit, gua tongkat tu, saya keluar. Tak boleh jadi dah ambil tenaga ni, wudu ada, solat. Solat sunat kan, dua rakaat situ. Lepas tu, habis solat, yang Cik Guan ni pergi ke gua depan lagi tu. Syekh Abdullah dengan anak murid dia keluar daripada gua. Ni bukan angan-angan. Tengok tu. Lepas tu, dia minta salam, salat. Dia salam gitu, dia bagi tiga bilah kerih. Kelih betul dengan suara Abang Wan, Cikgu Wan tadi lah. Dia kata, Eli, kau dengar kau cakap dengan orang. Kata yang Syabla termasuk nyusup gua tu, kata ambil kereta tu, cacat kat tepi gua tu. Kita masuk. Siapa tadi kita? Kata Syabdullah dengan anak murid dia, guru apa, Quran, Haji Quran. Awak ni kata tak bagi langsung pada kawan dia. Dia kata, mestilah awak macam awak dapat benda kat sini. Diam je lah. Kata, kau dah solat ke belum? Aku dah solat tadi. Kata, ni kau nak pergi solat sana. Kata, jom pergi sana. Setelah kereta, lagi rumah pengarang tu, beritahulah kata Abang Wan. Sebenarnya betul, ada kerih dia bagi aku tiga bilah tadi. Aku letak dalam gua tadi. Kalau aku cakap pada tadi, kan tak. Kerih tu kalau orang macam kau nak minta nombor ekor je. Rauh tahu dia kan. Betul, aku tak nak sebut. Kerana aku paksa aku bagi kau. Jadi okey, kita sekarang tunggu pada jumpa pengarang tu. Okey lah, selesai tu. Malam tu balik Kuantan buat solat ajat. Solat istikharah. Siapa tahu? Hak tegur tu. Istiwan Kembang. Dia wajib. Dia hadir. So, cara saya gitu. Bila ada benda-benda masalah, solat, sampai sekarang lah buat. Solat, buat sampai puas hati, saya dapat. Kepada mimpi ke ataupun musyahadah ke, dia datang, tuan dah elok. Waktu Cik Siti orang Kembang, lepas tu cek dengan orang, beberapa orang tua, orang macam ni, siapa. Rupa dia macam mana, betul lah, sah. Cik Siti orang Kembang. Dari Sa'adong. Pergi ke Gua Gelangi berikutnya, jumpa Sa'adong. Lepas tu masa sakit, kena sihir, berubat di apa,
Kelangi. Kelangi dapat jumpa Puteri Gunung Sejong. Ada seorang kawan dah yang jaga tempat tu kan. Mm-hmm. Adik sepupu Azmi. Cakap cakap tu dengan puteri tu. Bukannya seorang lah. Ada tiga empat orang lagi. Cik Siti, apa nama, Puteri Gunung Sejong tu. Kesuma. Kesuma Dewi. Dia pun nak pergi jumpa sana juga, nak buat syuting untuk first intro film tu. Dia orang, dia punya apa, dia punya adegan dia tu, scene tu, tengah zikir, komando ni tengah zikir, tu nak shoot kat situ. Nak minta izin juga, jumpa Azmi yang jaga balai tu, minta izin daripada puteri tu juga. Dia nak buat ni, filem ni buat dalam bentuk konsep dia, akan Jason Bourne. Encik Gurau tahu lah kan, konsep tu dia dia macam orang pelarian. Small group of this komando, dia nak tolong Nabi Isa. Nabi Isa yang lakonkan tu secara jauh tu dah beritahu dah pada siapa, An Bakri, setiap usaha Nek Aziz dulu. Kata Husam Musa. Oh, tak Husam Musa. Tak, tapi tak nampak muka lah kan, nampak jauh macam dia tengah duduk di pantai tu, itu adegan tu ada naratif Isa Rasulullah sedang menyediakan makanan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi tu An Bakri tu cadang. Tu konsep tu, jadi saya akan pakai konsep macam kalau Cikgu Rao tengok Ben-Hur tahun 1959, dia shoot Nabi Isa tu, dia tak tunjuk muka, tunjuk sebahagian je kan. Rambut tu cerita dia. Jadi buat satu tapi dia meletup. Bukan buat banyak macam tu. Saya buat sastra atau lagi cerpen koprat, susah sangat orang nak terbit, terbitlah satu koprat, menang hadiah Malaysia. Terbaik lah. Sayembara. Sayembara anugerah. Anugerah apa tu? Oh tu. Bila cikgu nak pergi Rau? Kalau dah boleh jalan dah minggu depan, hari-hari boleh pergi. That's me. Sekarang dua benda tu. Satu, hal sakit ni, ada duit.